Hello guys, welcome back to Madbro Gaming Channel, No Game No Life, dimana pada saat ini gue bakal... Ini mudah banget dan juga termasuk salah satu user yang menurut gue anti-mainstream ya, pastinya. Oke, langsung aja, kita langsung bahas ya ID-nya ya. Ini rada menarik karena... Dia main spender katanya. Ada baiknya kita liatin dikit lah ya, biar kita tahu kira-kiranya, oke. Oke, ini bukan mid spender sih, menengah ke bawah malah ya. Jadi salut gua. Nice. Bocah nomor 1. Mungkin persaingannya juga jadi bilang ketat juga enggak, mungkin dia enggak yang hardcore banget ya. Jadi kita langsung aja bahas line up-nya. Jarang-jarang gua lihat ya. Pakai flashy flash. Oke, lihat talent-nya dulu. Talent-nya normal, dia pakai bersih. Level 5 yang shatter. Sharp sword, vitality sigil, sharp sword, nice. Oni demo ryu demo ore wa ikeru ze. Ini talbit, coy. Okay, menarik. Okay, bikin tank ya. Nanti kita liatin itunya, tapi kita liat talent-talent dulu. Kita butuhnya bintang 4. Gak wajar, server muda. Ya, boot bisking, nice. Kita liatin juga. Silver fight, coy. Nice. Okay. Atomic gak ada. Okay, jadi dia pakai dua ini ya. Sekarang kita berlalih ke... Buff gear dulu. Attack. Bagus. Attack. Standard. Oh ini hancur ya, tapi dia dapat ininya sih, dia lebih mentingin ininya. Itu gearnya kurang lebih kayak gini. Hang ya, nggak set gangster, cuma mungkin dia juga kejar attack speed kan, jadi nggak mungkin satu set juga sih, nggak gampang. Ini bagus banget nih, bagus. GG, satu lagi ya, coba attack lagi, bah. Keep set guys. Okay. Total bet juga keep set ya. Mantap. Oh dia full bullet. Oh not really. Gak terlalu full bullet ya. Bad lah. Kayaknya oke lah ya. Kita gitu aja, kita spotlight ininya dulu. Kita lihat statusnya. Server muda 440. Mana gak sakit itu sepi coy. 1.300.000 pinnya 552. Nah, gila mantap. Terus metal bednya. Oni demo ryu demo ore wa ikeru ze. Yaudah, follow up ini mainnya. Di counter, dia yang counter. Wah. Oke, gak sabar, kita langsung gas ya guys ya. Nah ini cuma pakai dua ini nih. Mungkin ya udahlah, gini aja ya, kita buat ngetrol ya berarti ya. Nah ini dilindungin. Sebetulnya gak usah. Core-nya apaan ya? Core-nya inilah ya. Nah, ini kan rada adil dikit lah ya. At least ada core-nya, masa nggak ada core-nya. Oke, kita tes lawan. Nah, ini rada sus. Lawannya biasanya pada dipetin semua ya. Ada? Oh, ada user. Oke, guys. Kita tes ya. Hanif. Ini Velocity juga klubnya, jadi member. Member dari klubnya ya. Oke, kita 3 kali speed dulu. Ukete miro. 2.600.000, cok. Eh, siap. Wuh. Kueng. Wuh. Drop. Oh, damage-nya, cok. Oh. Bless. Main apa, coy? Wah, gila nih, asik sih. Asik nih ID-nya. Wah, menarik. Wah, gila. Cakep banget ID-nya. Nah, ini ya. Nih. Lawan squad GG. Ya, ini squad GG guys ya. Oke, kita coba ya. Ntar gua slow-in dikit. Gua pengen lihat damage-nya coy. Nggak kelihatan, gila. Kecepetan. Wow, tuh. Ukete miro. 3 juta. Langsung rontok gara-gara follow up-nya sih itu. Tak, berapa nih? Ini 1.400.000 ya? Follow up doang?
pukul. Pok. Usuk. Oh keren nih ID-nya. Satisfying sumpah. Nah ini yang gue pengen lihat dari Flashy Flash ya. Thank you yang udah sharing ya. Thank you banget. Wah ini asik ini. Udah lama gue gak membangkitkan. Nah ini juga sadis guys. Ya tulisannya sudah bisa dilihat. Yang kita tes. Gak pake Core Gyoro ya. Ini belum pake Core Gyoro. Kalau pake Core Gyoro gak usah ditanya guys ya. Nah kita incer yang paling tebel aja. Ntar gue pengen fokus guys. Pengen lihat guys. Nah ini mereka jalan dulu ya. Pin 2 gak apa-apa lah. Counter? Enggak, tusuk? Berapa? 8, 4, 5. Oke. Gak sakit. Kita mati. Pukul. Tusuk. Tusuknya ada 5. Nah, ini baru berat ya. Tadi makanya kok kuat banget. Up guys, guys. Kita. Udah. Keren juga ya. Menarik. Nah, ini asik nih. Melon ya. Oke, kita tes pakai full squad guys ya. Dia punya Gyoro gak sih? Oh, dia gak ambil Gyoro guys. Pantasan bisa bintang 5 ya. Mungkin... C-nya speed kedua. Bagus sih, C-nya speed kedua. Ini... pakai CE aja atau pakai ini? Pakai ini aja lah ya. Terus buat proteksi kita pakai ini. Terus ini pakai ini ya. Oh, pakai ini aja. Kenapa enggak dari tadi? Oke, jadi jalan pertama, jalan kedua kan ada shield tuh. Terus metal bed ya, heal something Dr. Genus bisa jalan follow up dan lain-lain, dan ini ada extra damage jadi let's see. Lawan ya. Ini nggak tahu gue squad utamanya atau bukan, tapi gue cuma mau ngetes aja sih, penasaran. Ini lawannya berat guys. Ini lawannya berat ya. Gila pakai kuket, coy. Mantap. Oke, kita tes guys ya. Mungkin nah, kita cari yang paling keras aja ya. Kita ready cuma buat tes. Oke, gue auto abis ini. Gue matiin dulu. Nah, lihat. Follow up-nya. Hit. Shot. Lapus. Mati rata. Counter. Tusuk. Mantap damage-nya. Cok. Ini cuma kalah gara-gara gak punya Gyoro sih. Bagus ya guys ya. Walaupun kalah tapi satisfying sih. Sayang ya gak punya Gyoro ya. Bos, kalau punya bio Gyoro sih, ID lu sih, no comment sih. Nah ini, tadi udah dites ya ini ya. Aduh. Kita lihat tabungannya dikit guys. Oke. Lihat. Wah udah digas semua, gila. All out, nice. Kalau gini konsekuensinya, ya dia memang suka sama hero-nya. Tapi ini new meta sih, maksudnya kayak beda gitu, meta-meta yang jarang dipakai orang, which is bagus menurut gue karena gue lebih suka nge-review yang kayak gini ya. Jadi kayak dia tuh punya spesial metal bed, terus FS itu keren sih, combo keren sih. Cuman sayangnya core-nya ya nggak terlalu bagus karena dia nggak ngambil core ya. Jadi ending soon udah ada peraturannya ya guys ya. Ini backup gue udah 300-an tapi dia belum mentok yang sayang yang nggak diambil ya, tapi ya ini udah nggak di top up lagi, jadi dia cuma sekedar main dan nabung. Posisi fansnya juga habis ya, jadi kurang lebih kayak gini guys. Jadi kita mungkin ada lihat arenanya, dia ranking berapa arenanya. 1-2 ganti-ganti kan ya. Nah ternyata dia nomor 1 ya, jadi wajar ya BP cuma angka, karena kembali lagi tergantung stabilnya, maksudnya balance-nya dari timnya seperti apa. Kayak contohnya Pak Gyoro, gua kan waktu itu udah pernah ngomong ya, kalau ada Gyoro itu jauh lebih ngerusak daripada Garo karena itu core. Kalian tahu core kan, segala sesuatu itu core. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan untuk
arena, mungkin kita lihat-lihat dikit ya di server 336 ini. Menurut gua cukup rame. Gua dilihat dari itunya. Yang lain lagi 335. Manis aja. Sadis guys. Begat. Ini sinting sih. Dilihat sekilas udah sinting ya, jadi gak usah. Oke, itu aja guys dari gua. Thank you ya bro. Class that. Ngomongnya gimana dah, pokoknya itu. Thank you yang udah sharing, thank you banget. Semoga kalian bisa memetik sesuatu dari sini. Jadi pada intinya kembali lagi ke kalian. Kalian suka hero apa? Itu yang dibuild. Jelek atau bagusnya ya, kalian sudah tahu resikonya pastinya. Tapi ini satisfying sih. Thank you yang udah sharing ya. Itu aja guys dari gua. Thank you for watching. See you on the next video. Salamet bros.